Dia ada bagi suaminya itu menaruh cemburuan. Dia kata apa? Suami wajib memelihara ahlinya. Ahlinya apa ni? Apa ahlinya? Tak masuk ahlinya. Isterinya. Isterinya, keluarganya. Daripada kejahatan orang. Seperti sabda Nabi SAW, inni la yuwun wa ma min imri'in la yagharu illa man kusul qabr. Dia kata gitu. Bahawa sesungguhnya aku sungguhnya cemburuan. Dan tiada daripada seseorang yang tiada cemburu, melainkan Allah terbalikkan hatinya. Ini kalau kita kata orang lelaki yang tiada cemburu, maka Allah akan terbalikkan hatinya. Maksudnya, pesongkan hati dia dan benda-benda baik kepada baik. Ini adalah hadis. Maka Allah akan terbalikkan hatinya. Maksud terbalik tu apa, Ustaz? Terbalik ni maknanya daripada bolak balik daripada benda elok ke tak elok. Hati yang takut Allah, tiba-tiba tak takut Allah. Dia terbalik-terbalik ni maknanya membolak balik daripada elok ke tak baik ya. Dan sabda Nabi SAW lagi, bahawa sungguhnya cemburuan dan orang mukmin pun cemburu. Allah pun cemburu. Orang mukmin pun cemburu. Dan cemburu Allah Ta'ala itu mendatangi oleh seorang lelaki akan diharamkan oleh Ta'ala ke atas dia. Rasulullah kata Allah cemburu. Apa Allah cemburu? Bila seorang lelaki, ini diceritakan ni hal lelaki lah. Bila mendatangi perkara, suatu perkara yang diharamkan. Cemburu ni macam dikatakan marah. Ha? Tak suka. Tak suka. Jadi ada lagi satu hadis yang mengatakan pasal cemburu ni. Apa hadis ni? Yang Rasulullah sebut. Ni. Ni hadis ni. Berkata, Allah cemburu. Ada orang mukmin, iaitu bila ia mendatangi sesuatu yang haram. Cemburu ni apa maksud apa? Allah marah. Allah tak suka. Allah tak suka.
Allah tak suka dia kata. Ini kalau sebab yang ni dia cerita pasal lelaki, maka ada dia kata lelaki lah. Orang mu'min. Apa maksud Allah cemburu? Allah tak suka. Patutnya orang lelaki ni dia mesti ada rasa tak suka bila bila isteri dia bercakap dengan lelaki yang Nabi. Bercakap benda yang tak perlu. Bercakap benda perlu, cukup. Jangan ramai-ramai cerita punya panjang. Ini yang tak bagus ni. Patutnya ada rasa cemburu. Rasulullah kata kenapa? Kalau dia biarkan, dia tak ada rasa cemburu. Bila lagi isteri dia pergi obsession dengan lelaki, dia tak ada rasa apa-apa pun. Malah dia turunkan anak ke rumah lagi. Dia support. Memang dia anak. Dia anak tak salah. Tapi dia tak ada rasa apa-apa ke isteri dia pergi obsession dengan lelaki? Kadang pergi dua orang ni kita. Sampai ke Kedah, sampai ke mana ke Johor tu pergi. Sabah Sarawak pergi. Dua orang eh. Duduk dalam terbang seat sebelah-sebelah. Tak rasa apa-apa. Sedangkan Rasulullah kata Allah juga cemburu. Cemburu ni macam marah lah. Allah juga cemburu pada orang lelaki mukmin, iaitu bila ia mendatangi sesuatu yang haram. Ini lagi-lagi tak kata itu hadis dia. Bagaimana seorang lelaki itu boleh tak cemburu bila bini dia bercakap dengan lelaki? Tak patut lah maknanya. Tak patut. Maknanya dia tidak mewafakat dengan Allah. Tak mewafakat. Allah cemburu orang lelaki buat benda haram. Lepas tu orang lelaki juga cemburu bila pasangan dia buat benda haram. Apa benda haram ni? Bercakap dengan lelaki yang asing atau biarkan lelaki masuk dalam rumah tanpa hadirnya diri dia. Jadi lelaki ni pun kena faham. Kalau dia datang rumah tu dengan isteri, suami dia tak ada, dia tak payah masuk dulu. Isteri dah masuk, biar dia masuk. Lepas tu kalau datang rumah, bawa suami, kalau kita rasa nak singgah, kita kena tanya, suami awak ada tak? Walaupun isteri dia kata, tak apa, tak apa, masuk, masuk, masuk. Yang suami dia kata, tak apalah, tak apalah, kadang-kadang. Kadang-kadang suami dia balik, boleh masuk. Kenapa? Tamu ni mungkin dia faham syariat. Mungkin orang tuan rumah ni, dia tak faham syariat. Tak faham syariat. Dalam kitab dia cakap, jangan macam ni, jangan macam ni, jangan macam ni. Ini semua nak mengelakkan apa? Pindah dalam rumah tangga. Pindah dalam rumah tangga. Dan menjaga harmoni dalam rumah tangga. Itulah yang nak kena hati-hati. Jadi dia berilah panduan pada kitab. Kadang kita kata, strictnya. Memang strict. Sebab akibat daripada tak menjaga ni, nanti akibat dia macam-macam. Akibat tak baik. Bergaduh ke apa ke gitu ke gini ke macam-macam lah. Apa yang Allah suruh, apa yang ulama kata, kita kena follow. Kenapa kita kena follow? Adalah kebaikan dia yang kita tidak kelihatan, yang kita tidak nampak. Ada hikmah dia yang kita tidak tahu. Itu yang nak kena hati-hati. Okey. Jadi. Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Ha. Saya guna kitab Jawi yang lama betul ni Ustaz. Jadi dalam perkara yang diingatkan untuk cemburu tu, selepas yang jangan biarkan lelaki ajnabi masuk dengan tiada hadir suami, dia ada tambahan kat sini dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Jangan perlu panjangan. Jangan diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Kalau buku apa? Macam mana Ustaz? Buku surat? Buku surat 18. Macam ni dah hancur. Itu mana angka 4? 18 baris ke 16. 18 baris ke 16? Baris 16 dari atas. 17, 18. Bukan Jawi. Muka 18. Muka 18 yang lain.
18 ni Jawi, saya tak tahu dah. Ustaz ni kitab mak saya lama betul. Cuma dia ada tambahan tu lah Ustaz. Selain daripada yang tak benarkan lelaki masuk, dia kata jangan diberi berpandangan. Okey, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Jangan 16. pula diberi perpandangan dengan yang tersebut. Ha, itu Dua. lain, lain. Ini lain ni. Ayat dia sama Ustaz yang Ha, sebelum tak, ni. tak. Muka lain. Kalau kalau jari, kita cari kan eh. Tanbih ni kalau jari, dekat sini. Ustaz Rumi pun ada ayat tu puan tu. Bukan, Rumi bukan, pun bukan. Bukan. Dia bukan muka 18 kalau Jawi. Nanti saya cari. Ya, jap. Nanti saya cari, eh. Nanti saya cari, eh. Okey. Adalah kebiasaan daripada jalan memberi nafkah. Okey. Dan telah mengeluarkan oleh Tabrani. Okey, bukan. Dan kata Imam Al-Ghazali. Maka kebiasaan timum, okey. Yakni, lagi ia menarikan dan menunjukkan dengan akalnya akan tabiat perempuan, ikan, okay. Membawa kepada bakhil, yang ini kikir, ikan. Apa lagi? Inna Allah al-ghaira, kita tengok kat mana. Allahu asbahu yang menemani nabiukum wala awladukum. Okey. Hendaklah ia sekalian itu ada yang haram atau makruh atau kurang adab. Ada lagi yang pakai jawi tak? Dekat mana? Tapi bukan buku 18. Ustaz Rumi pun ada Ustaz yang puan tu baca Ustaz. Sambungan kepada Hilal Ajnabi tu kan ayat terakhir. Dan puan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Dalam Ah, Rumi ada pun. juga. Tapi bukan buku 18. Tak tahulah kalau kitab baru ni buku 18. Rumi pun ada. Cuma saya tak baca juga. Dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Ah, okey. Faham, 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 faham. Maksudnya kita tinggal baca lah. Tapi Jawi saya ni bukan buku 18. Eh? Ah, bukan buku 18. Okey, Kak. Faham eh? Okey, Okey, Ustaz. kita Jawi dah lama kan? Cuma nak Rumi pun ada. mohon penerangan, Ustaz. Okey, ni. Dia kata ni tadi. Dan jangan boleh diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Berpandangan untuk apa? Kenapa dia tak bagi masuk? Kenapa dia tak bagi lelaki dia masuk? Eh? Nanti masuk, nanti ada pandang-pandang. Dia nak jaga ni sampai jangan pandang-pandang dengan lelaki ajnabi. Sebab tu, kalau kita kata mazhab Syafi'i, kalau kita baca dalam buntut, perempuan ni, dia wajib tutup muka daripada lelaki. Kenapa? Nak elak pandang-pandang ni. Nak elak berpandang-pandang ni. Dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Betul ni? Tak betul. Ni. Tak, ini tadi patah balik. Kau orang tanya tadi, tak baca. Ha. Itu maksud dia tu. Itu maksud dia. Sebab tu lah dikatakan perempuan ni jangan menghiaskan muka dia pada orang lain. Ha, tu yang saya cakap tadi, saya tak faham. Kenapa ada usahlah kata boleh naikkan mereka? Eh? Sedangkan kita duduk adab muka perempuan pun tidak dibenarkan. Yuk minum. Ah, okey. Sambung adik lagi. Tetapi ketahui olehmu cemburuan itu disuruh apabila ada alamat yang jadi syak akan dia. Dia rasa bimbang. Dia rasa bimbang akan apa? Memelihara akan dia kerana hendaklah memeliharakan akan kejahatan yang datang atas isteri dia. Dia bimbang nanti akan datang kejahatan pada isteri dia. Eh?
atau kejahatan datang jatah manusia. Lepas tu kalau orang perempuan dia pergi outstation, dia kerja, dia outstation dengan lelaki. Walaupun dia kata, alah kawan pejabat dia takkan buat apa-apa. Tapi tahu tak, dia katakan jangan diberikan berpandang-pandangan. Kadang-kadang outstation malam-malam pergi makan bersama. Tahu. Yang lebih membimbangkan, dia keluar dua orang. Satu lagi dia fitnah. Kita tak tahu orang kat luar kedai kita, anggapnya saudara kita, nampak kita dari jauh. Eh, ini macam laki si, ha? Kan biasa gitu kan? Kenapa dia makan dengan orang lain? Nampak? Dia tak tahu nampak kita. Ini kan suami ni. Orang yang nampak. Kenapa dia makan dengan perempuan ni? Perempuan ni bukan bini dia. Bini dia yang aku tahu. Jadi orang nak tanya, orang malu. Orang segan. Tapi orang bercakap tanpa mengetahuan kita. Orang cakap dengan kita. Nanti ditakdirkanlah, katakanlah, tiba-tiba jadilah apa-apa pergaduhan, jadilah apa perceraian. Nanti orang yang nampak ni, dia kata, aku tak heran lah kalau dia bergaduh. Aku tak heran dia bercerai. Aku sebenarnya, nampak cerita aku pernah nampak bini dia ni makan dua-dua-duaan dekat Alostar dengan seorang lelaki. Tapi aku tak cerita dengan orang. Tapi bila dia jadi perceraian ni, aku cerita. Memang patutlah jadi, dia kata. Pernah dengar tak cerita begini? Dia tak tahu itu kawan kerja dia. Tapi sebab dia melanggar syariat, dia keluar bekerja, tanpa ikut syariat, dan suami dia pula membenarkan dia tanpa ikut syariat, jika ditakdirkan jadi macam-macam lepas tu, bukan sebab tu, maka orang akan berkata, inilah dikatakan taburan lambatan fitnah. Aku tak heran lah kalau dia bercerai, aku tak heran. Aku nak nampak dia pukul 10 malam lah pergi makan. Dekat Alusa, aku nampak dia. Dekat kawasan kita ni pergi makan. Aku nak tegur pun semua salah. Aku takut dia rasa malu aku tegur dia sebab dia makan dengan lelaki lain. Ini cerita-cerita ni jadi gini ni. Jadi kalau dia bercerai pun tak heran. Tahu tak? Cerita ni berlaku. Macam kadang-kadang ada orang cerita, dia kata anak jiran dia, apa layan nak orang nikah. Tapi dia kata dia tak heran. Kenapa? Budak ni haragut, budak perempuan ni. Begitulah, orang itulah. Jadi, nak halusnya, nak menjaga ni, halusnya nak menjaga ni, maka didatangkan satu watak pada lelaki, mestilah dia mempunyai sifat yang cemburu. Kalau kita, ni saya katalah banyak kali dah cakap kalau lelaki tu, dia depend pada perempuan ni. Ni saya cakap lah, bayar rumah, bayar kereta, gini gitu, gini gini kan. Mana mungkin dia nak datang cemburu? Betul tak? Mana mungkin dia nak marah isteri dia? Mana mungkin dia kata jangan? Kenapa? Kerja ni yang support keluarga dia. Terutama kalau suami tak kerja. Suami kerja gaji kecil. Isteri pegawai besar. Boleh ke dia kata dengan dia berani ke dia cakap dengan isteri dia? Janganlah macam ni, janganlah macam ni, janganlah macam ni. Isteri dia bagi satu kunci je kat dia. Apa? Abang nak saya kunci kerja. Siapa nak bayar dia rumah ni? Kita hutang rumah ni 35 tahun tau. Rumah sekarang mahal kan? Rumah sekarang ni dahsyat ni. RM600,000, RM500,000, setengah juta beli rumah. Bayar RM2,500 sebulan kadang-kadang. 35 tahun, pencen 55 sampai 65 baru habis. Dia tak fikir macam mana nak bayar ni. 65 boleh kerja ke? Dia tak fikir. Jadi warning dia satu je. Amal cakap banyak dia berhenti ya. Jadi suami tu bersuara. Jadi dibiarkanlah isteri dia nak bercakap dengan siapa ke, nak buat apa ke, begitu begini dia, nak isteri dia pula. Jadi kalau dia agama,
Eh, isteri nak make up ke apa benda ke? Lepas tu selalunya jadilah benda-benda yang sebaliknya. Ada pula orang berkenan dengan isteri dia. Perempuan dia, lelaki dia pula dia ni ada masalah dengan isteri dia. Dia pun bercerita gini-gini. Lama berkenan, pergilah obsession sama-sama. Tu akibatnya sangat teruk lah. Ini bukan cerita bohong. Ini realiti yang berlaku. Wah. Ya Ustaz, ada okey Ustaz. Bila Ustaz cakap ni, baru ingat balik. Itu dikategorikan urutan Ustaz. Betul Ustaz? Dia urut. Maksud dia urut suami dia. Dah aku berhenti ke? Dah aku berhenti kan? Jadi suami pun takut Ustaz. Betul Ustaz? Kategori apa? Urut, urut. Urut. Ibaratnya tu lah. Dah aku berhenti kan? Semua aku makan. Urut lah tu. Okey, okey Ustaz. Urut lah. Patutnya, patutnya dia jangan cakap itu. Patutnya dia cuba dah baiki. Betul tak? Walaupun dia yang menanggung di rumah, suami ni bayar duit kerja. Dan mereka sama-sama dah setuju untuk bina keluarga ni dengan keadaan bantu-bantulah. Dah setuju. Tapi janganlah sebabkan sifat dia yang bantu ni, dia boleh buat apa saja. Yang kesian ni, suami. Tegur kena marah. Patutnya kalau dah tegur kena marah tu, dia kena buat next step. Apa next step kita belajar? Kalau isteri masih engkar lagi, apa dia kena buat? Suami kena buat apa? Asingkan tempat tidur. Stapler. Stapler? Boy. Stapler dah ada list lah. Galang ni, Pak. Bukan naik kot. Naik kot kan. Jangan stapler, naik kot ni. Call isteri dengan cara yang tak benarkan. Jadi, suami suami pakai siapa, isteri pakai panca. Macam? Habislah. Habislah. Nak tengok siapa berlubang. Waktu isteri pakai slider. Amboi, hancur, hancur. Hancur tu slider tak? Eeeet, keluar hancur di atas. Jadi, atas punca daripada begitulah. Suami tak boleh nak ambil tindakan selanjutnya. Asing sebab tidur. Lepas tu nasihat lagi tak boleh. Lepas tu pakai orang tengah pun tak boleh. Dan boleh dipalu, dipukul isteri tu pada keadaan yang dibenarkan. Kalau tak boleh juga, tengok ke sini. Kalaulah dikatakan dalam kitab kata, kalau dia ni kena cerai dengan aku sebab dia tak nak ikut cakap aku, aku ceraikan dia. Adakah dia menjadi lebih baik daripada sekarang? Kalau jadi boleh lebih baik, boleh ceraikan. Kalau dia fikir, kalaulah aku ceraikan dia, dia jadi lebih buruk orang dia, maka dia kena kilah pada suami itu bersabar. Kenapa? Sebenarnya suami ini sendiri dah salah step. Dah salah langkah. Pada peringkat awal. At the first place, dia dah salah langkah. Kenapa? Dia depend pada isteri dia. Bagaimana seorang penghulu depend pada hamba dia? Akhirnya hamba dia boleh kata, aku kau jangan cakap banyak, aku tak nak ikut cakap kau. Dalam bahasa dia lebih kasar lah. Kau bergantung pada aku tau. Tengok. Kau bergantung pada aku. Langkah patutnya, hamba ni bergantung pada penghulu dia. Tapi sekarang ni dah dia terbalik. Yang kita kata semalam Dan terjadilah bagaimana isteri dia menjadi penghulu, nak suami dia menjadi hamba. Dia dah upside down. Dia dah pusing. Terbalik pukang. Terbalik pukang. Inilah kita kata Syekh Idil Al-Marwawi kata. Terbalik pukang. Ada juga dia kata dalam kitab lain, terbalik kuang. Apa yang Idil Al-Marwawi kata terbalik pukang ni? Bila isteri itu melangkah, kadang-kadang langkahannya hanya dekat daripada rumah dia. Dan dia dah bersolek-solek dia, berhias-hias dia. Sedangkan bila suami yang hadir di rumah, dia tidak pernah bersolek-solek, berhias-hias untuk dengan hasrat supaya suami dia melihat dia. Tetapi dia bersolek-solek di luar rumah dengan hasrat orang lain melihat dia. Alangkah terbaliknya dunia ni sudah menjadi terbalik bukan. Tak pernah dekat rumah dia pakai bedak dengan niat apa. Biar suami aku tengok aku elok sikit. Pakai bedak pun tak apa. Pakailah apa-apa. Minyak wangi ke kat badan supaya suami aku bau wangi sikit.
Tapi dekat luar dia boleh pakai. Supaya orang tengok dia tak pucat. Tapi kat rumah, suami tengok dia pucat, tak apa. Dia tak cakap apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Sedangkan dia pegang bedak tu, dia pakai bedak tu dengan niat supaya suami dia ni tengok dia ni cantik, tengok dia ni wangi, tengok dia ni bagus. Rambut dia tak terurai-urai. Dia sikat rambut dia dengan niat supaya suami dia tengok dia. Allah Ta'ala akan rahmati dia. Kenapa? Dia sedang melaksanakan apa? Ah, dia sedang melaksanakan apa tu? Syariat. Melaksanakan taat. Taat. Ah, faham? Suami dia di rumah, dia ambil bedak kuti kura. Kuti kura. Tawar, bedak kuti kura. Ada lagi. Ada lagi? Botol tu tak ubah-ubah. Ada jual? Sampai sekarang? Ada, ada. Dia bedak kuti kura dia pakai. Tangan dia jadi saksi nanti ke akhirat. Apa? Dia hias muka dia. Untuk suami dia. Dia ambil minyak wangi. Dia pakai. Minyak ni, bedak ni nanti jadi saksi ke akhirat. Perempuan ini telah berhias untuk suami dia. Sepatutnya. Tetapi sekarang sudah tidak patut. Kenapa tidak patut? Terbalik pukang. Macam mana kita kata bagaimana terbaliknya penghulu menjadi hamba, hamba jadi penghulu. Dan lelaki ini yang dimiliki oleh perempuan ini akan ditarik. Tarik apa? Ini belajar ke apa? Akan ditarik dia. Lalu. Umban ke neraka. Lelaki ni akan ditarik ke neraka. Kenapa? Dia dimiliki oleh orang perempuan. Dia kena kontrol dengan perempuan. Kalau isteri tak nak suami dia masuk neraka, jangan kontrol dia. Jangan kontrol dia. Kita hias keluar rumah, dilaknat perempuan itu. Dosa dia besar. Kesaan dia neraka. Kita niat pegang bedak, letak kat dekat muka dengan niat suami aku tengok wangi, suami aku tengok cantik. Niat itu pun cukup lah. Sepanjang masa suami dia tengok itu, Allah akan beri dia pahala. Sepanjang masa tengok, pagi kan tengok, petang kan pakai minyak wangi. Suami ada rumah, suami dah pencin, tak ada buat apa. Mengadap bini lah pun nak buat. Tengok lalu je kat isteri dia, wangi isteri aku ni. Allah akan beri dia rahmat. Siapa dapat rahmat ni? Isteri dapat rahmat. Kenapa? Dia berhias. Suami tak tahan minyak wangi. Suruh dia pilih minyak wangi. Abang nak minyak wangi apa? Cap apa? Abang nak bedak apa? Putih kura? MME? Apa lagi bedak abang nak buat? Budak sejuk. Ustaz. Ustaz, sekarang ni minyak angin wangi lagi dah. MMI tak wangi. Johnson & Johnson, Ustaz. Johnson & Johnson. Apa-apa nama. Sekarang ni minyak angin dia, Ustaz. Siapa minyak angin. Allah, minyak angin. Dari lama tak pakai benda. Tanya suami. Bang, ni ni minyak wangi ni wangi tak? Saya nak pakai ni untuk abang cium ni. Abang cium minyak wangi ni. Abang minyak atas. Minyak atas. Tak apalah, atas-atas lah. Kalau dia kata aku ni minyak yoko-yoko tak apa. Tak apa yang orang sakit sendiri pakai gosok-gosok. Ya wadah. Yoko-yoko. Dia Bagi dia cium. Dia kata bau ni kuat lah. Bau ni pening eh. Minyak cat kapak bagi Ustaz. Minyak kapak. Minyak cat kapak bukan minyak wangi. Minyak kapak minyak pening kepala. Bagi sekarang ni. Minyak angin pun ada yang wangi Ustaz. Yang bau kasturi, bau apa. Yang wangi
yang orang Islam buat memang dia macam-macam dia campur dalam. Tak kisahlah macam mana. Bila kita perasan, kita pakai satu minyak, kita pakai satu bedak, kita rasa suami kita kata, oh wangi lah. Kita kena tahu lagi nama dia apa. Jadi itulah yang kita pakai. Bukan kita pakai atas wangi kita. Yang eloknya kita pakai atas wangi dia. Dia yang kata wangi. Sebab kita pakai ni untuk dia. Kadang-kadang kita rasa tak berapa wangi lah. Tapi dia kata wangi. Jadi kita korban ni, orang perempuan yang korban ni, supaya suami dia rasa selesa dengan dia, atau wangi yang minyak wangi dia pakai ni, yakinlah, percayalah, sungguh Allah akan beri rahmat kat dia. Kalau dia matilah dalam pakai minyak wangi untuk suami tu, dia matilah rahmat Allah. Apa lagi kita nak dari rahmat Allah? Betul tak? Kalau lelaki dia kata, kau jangan cakap-cakap dengan lelaki tu. Dia bukan marah kau, kau jangan cakap-cakap. Dan dia patuh. Dia kata, baik bang. Okey. Dia kata baik tu, malaikat-malaikat menaung dia. Tahu. Burung-burung di udara istighfar untuk dia. Malaikat-malaikat istighfar untuk dia. Dia kata, baik bang. Kalau dia kata, ayang tak peduli. Ayang tak peduli. Ayang nak cakap juga. Apa nak buat tu? Bagaimana? Bagaimana keadaan dia waktu tu? Dalam syariat kata. Dia bukan dalam Allah. Kenapa? Dia menentang dalam melaksanakan taat. Dia cakap dia tak setuju dengan suami dia, dia tentang suami dia. Sebenarnya dia tentang apa yang Allah Ta'ala turunkan melalui Rasulullah dan diulas oleh para ulama dan dikeluarkan pada satu hukum, gini. Maksudnya dia tak peduli apa Allah cakap. Dia tak peduli apa Allah cakap. Dia kata dia tak peduli cakap suami dia. Sebenarnya dia tak peduli apa Allah cakap. Dalam kata lain. Kenapa? Suami dia ni bertanggungjawab atas diri dia. Patut dia kena ikut. Hatta yang saya cakap tu hari. Kalau dia jahil pada agama, suami dia ni akan tanggung dosa-dosa tu. Dah nak tanggung dosa tu isteri jahil. Bila cakap jangan cakap dengan lelaki yang Nabi dia lawan. Tu buat benda lain pun lawan. Tak ikut cakap dia mengajuk. Ini yang bukan jenis perempuan yang baik lah. Tu kadang-kadang kalau Allah kasih dia, Allah atau Allah hukum dia atas dunia. Tapi yang paling bimbang, Allah murka dekat dia dan tidak diberi pada dia hati yang tenang sampai hujung usia. Ini lagi satu benda yang sangat bimbangkan. Jadi, kalau dia boleh diberi pilihan, patuh sahajalah. Patuh sahajalah. Rasakan, bila kita ambil bedak, kita rasakan Allah tegar rahmati aku. Kenapa? Aku bedak ni untuk suami aku. Dan rasakan, kita ambil bedak, kita ambil wangi, kita keluar rumah, rasakan Allah laknat dekat aku sebab aku berhias pada perempuan lelaki yang ajnabi. Okey, tanya. Ustaz, habis kalau macam isteri dia nak hias pada suami kan? Suami perlu tak hias untuk isteri dia? Suami tidak dicakap hias untuk berhias pada isteri. Aduh. Suami tidak dicakap dalam kitab untuk berhias pada isteri. Tapi suami hendaklah menjaga diri dia supaya isteri itu senang mendekati dia. Itu kata ulama. Maksudnya kalau suami tak mandi 3 hari, tak mandi 5 hari, tak boleh. Ini melanggar peraturan rumah tangga. Apa yang disuruh isteri buat. Dia tak boleh kata, suami aku tak berhias, aku tak berhias. Kadang dalam kitab kata, jika suami dia tidak berhias, maka tidak haruslah isteri itu berhias. Ada dalam kitab. Kalau ada boleh cari, tunjuk saya. Saya tengok.
Mungkin saya dah belajar hampir kitab. Tapi nak nak sedap mata memandang je lah Ustaz. Nampak suami tu smart. Pakaikan badak tu tidur pasti. Puji murah. Saya dah pasal Ustaz ni. Minta maaf eh. Saya dah cakap pasal suami lain. Saya ni rasa je dah cukup handsome. Handsome dah Ustaz. Kalau dah putih murah dah macam dah macam Cina punya wayang Cina tu, orang Cina tu. Putih-putih tu. Lepas tu kita, kita berkata begitulah. Kita berkata begitulah. Peluangnya isteri ni nak dapat rahmat Allah ni, itu ulama kata, macam guru-guru cakap yang saya dengar kan kat surau-surau, orang ni nak masuk syurga senang je. Dia kata gitu. Kau puas semayang betul-betul, kau belajar semayang betul-betul, kau semayang betul-betul, kau puasih betul-betul. Kau dengar je cakap suami kau, kau peluk suami kau tu, dia kata. Ni dulu ada satu ustaz cakap lah, dekat Taman Mihajar tu. Masa kami dua orang ada ada buat buat ceramah. Kesilapan surau menyebabkan saya datang, dia datang. Saya dah confirm, dia lupa saya dah confirm, dia panggil seorang ustaz lagi. Ustaz yang seorang lagi dia cakap lah, saya tak tahu apa nama dia. Kau pergi balik, kau peluk lah tinggal, dia kata. Dia kata, dia kata gitu orang perempuan. Untuk perempuan tu ramai yang betul, terawih. Jangan iya-iya untuk orang lain lah. Kau iya untuk dia je. Itu je, perkataan tu yang saya ambil daripada dia. Kau ambil bedak ni kau pakai kat muka kau, dia kata. Kau pakai dengan niat untuk suami. Kau niat untuk suami. Kau buat apa-apa, kau pakai minyak wangi, kau niat untuk suami. Kau tahu tak, Allah tak ampunkan dosa kau, Allah akan rahmati di depan kau. Itu dia kata gitu. Dia kata senang ya perempuan untuk syurga. Senang ya untuk syurga, dia kata gitu. Jadi ini perkataan para-para guru ni ambil. Sebab tu memerlukan niat supaya kuat. Ustaz dah tanya. Ya. Kalau suami izinkan kita pakai minyak wangi? Tak boleh. Tak boleh juga. Suami berusaha. Suami berusaha. Suami berusaha. Tapi tak izinkan. Ustaz, saya nak tanya, kalau seorang isteri tu dia cemburu terhadap suami dia, apa hukumnya? Adakah berdosa isteri tu? Dia juga kena cemburu pada pertengahan. Sama juga. Pada pertengahan. Saya cakap ni betul-betul ni eh. Jawi, satu agama wilayah, dia pernah keluar statement dan suara khabar. Saya baca dekat kedai lah. Saya terjarang beli apa. Saya baca dekat kedai. Punca perceraian ni, yang paling besar di wilayah ni, dua je. Satu masalah kewangan menyebabkan pergaduhan, satu lagi cemburu. Ni dua ni antara kunci yang sangat besar pada perceraian. Lepas tu dia ada perkataan cemburu buta. Kalau buta tu, yang buta ni yang buat bercerai. Kadang kita dengar kan, orang bercerai dekat hari keluarga, orang bercerai dekat majlis-majlis perkahwinan, bini, suami dia cakap dengan bini dia gini, dan kawan dia tengok, dan kawan dia mengamuk-ngamuk ambil rumah, akhirnya berlaku perceraian. Jaga-jaga. Kalau tak sampai pertengahan, dia maknanya dia berlebihan. Juga sama juga macam suami. Dia suruh sini peringkat pertengahan. Kalau sampai peringkat berlebih-lebihan, nanti yang lepas tu selalu tak baik lah. Selalu tak baik. Selalunya apa? Selalunya kalau benda-benda ni berlebihan, selalunya dia akan datang satu lagi nama dia perceraian. Ustaz. Ini dia selalunya kalau berlebihan, dia dengan perceraian. Ustaz, pada pengalaman saya, reunion ni menyebabkan apa, ada suami yang bercerai-berai dengan isteri. Memang. Itu daripada pengalaman saya lah Ustaz, memang betul lah. Kau kata pengalaman, memang betul berlaku pun. Dia bercinta kat sekolah. Kadang dia tak bercinta pun, tapi dia orang kata apa, secret admirer, betul lah. Lepas tu dia tiba jumpa lah balik. Bila jumpa balik tu, dia ingatlah balik kenangan dia kat sekolah dulu, hantar-hantar surat. Pergi lebih sama. Jadi mereka berhubung-berhubung. Bagi hex. Bagi hex. Dia tu cinta. Bagi hex. Bagi hex dalam buku. Dia pun cinta-cinta. Mula cinta-cinta biasa je, gelak-gelak je. Cinta biasa.
lama dah cerita-cerita, hari-hari WhatsApp, hari WhatsApp, hari cerita WhatsApp. Dan syaitan pun memainkan peranan dia, memasukkan bunga-bunga cinta dalam hati mereka. Dia dah habis berbual, dia pun tulis satu perkataan. H-A-C-K-S. Kalau H-A-C-K, itu hack. Itu hack. Orang buat tail nak pecah kan? Itu hack. Laki pula pernah barang, dia hack yang kepada kawan ni. Oh, kau hantar pada budak laki ni hack. Aku tahu tau apa makna hack. Dia ambil je mana kulit. Kulit-kulit hack tu dah tak ada, dah buang. Dia ambil je tu, pak tu sengat dia hantar dekat budak laki. Yang laki pun ada buat pun hantar kat perempuan. Lagi suami dia buka handphone tengok apa kau hantar ni. H-A-C-K-S. Aku tahu tau makna apa ni. Atau dia tak hantar hack, dia hantar Hudson. Tahu tak guna-guna Hudson? H-U-D, pilih je buat Hudson? S-O-N. S-O-N. Ah, S-O-N. Oh, lama lah tak ada guna. Gula-gula tu tak jumpa lah. Ada lagi. Buat lagi lah. Dia tak hantar bentong, lori dia rosak. Bentong ada gula-gula doyan. Doyan ada. Orang bentong tak heran dia Hudson-Hudson ni. Dia makan doyan. Dan perempuan ni dia ambil, laki ambil gambar dia hantar kat perempuan ni. Perempuan ni nama Nurul Huda. Contoh ni, contoh. Hanya Hudson. Hanya untuk dikau seorang. Oh, Nurul Huda. Atau Hudson tu. Hanya untuk dikau seorang. Oh, Nurul Huda. Bini dia kata, aku faham makna Hudson ni. Oh, dia hantar kat kawal Yuni di Nurul Huda. Ha, berperang lah. Berperang. Kita reunion ni, kalau berlaku macam ni, elok tak payah datang reunion. Reunion ni kadang-kadang konsep ni salah. Mereka ni kadang-kadang, termasuklah guru-guru saya ni, mereka buat pertandingan siapa paling macho, siapa paling maintain, siapa paling nampak muda. Jadi, orang-orang datang, terutama perempuan, dia datang dalam keadaan baju yang paling cantik, perut yang paling kecil, untuk dia nak tengok siapa paling nampak muda. Dah ada hadiah disediakan. Saya tak tahu lah tempat lain, tapi tak tahu lah saya ada buat. Saya tak setuju, tapi saya diam je lah. Jadi kalau dah kelihatan cantik, perempuan dia kelihatan cantik, dalam tu dulu bila sekolah tu ada boyfriend dia, mesti boyfriend dia rasa nak berhubung. Akhirnya jadi apa? Saya cerita lah jadi apa. Kalau berlanjutan, kalau kahwin dah Tuhan. Cinta terlarang. Cinta berai dah Tuhan. Takutnya apa? Jadi bina. Dia ada suami. Laki ni pun ada isteri. Maka mereka menjadi kekasih gelap. Sebab tu gula-gula hek tu warna hitam kan? Kekasih gelap. Wah, kena beli warna lain lah abang ni. Beli warna lain lah. Saya favorite saya tu hitam tu Ustaz. Memang ada tekak sikit. Memang banyak abang. Kaya kak ada, kaya pun kadang beli kak. Apa nama buat beli punya company tu? Barakat Store. Aku tak ingat. Barakat Store. Barakat Store, apa nama company? Dia establish tu. Establish ni. Gula-gula lain keluar dari sini je. Macam dia boleh. Dia boleh jaga lah dia punya establish nama dia tu. Bagus juga meniaga je tu, nampak dia steady je. Apa yang kita nak cakap eh? Belilah hack ni pada isteri, agak senang kan? Betul tak? Dengan isteri ni tak ada pantang kan? Nak pegang ke, nak peluk ke, nak apa ke, nak cakap ke, cinta ke, sayang ke, kasih ke. Dah tak ada pantang, dia akan beri pahala pula. Kita cakap isteri kita, abang sayang Kak Ayang. Yes, Bat panggil isteri apa? Honey. Honey. Panggil, hidup lah. Anjir. Panggil ayang. Okay. Abang sayang Kak Anjir. Jangan cakap dapat orang ramai tau. Nanti orang kata, abang ada perintahan muntah tak? Jangan cakap dapat orang ramai.
Tak pernah cakap ustaz. Bila sesekali cakap, kita jadi doubt lah. Eh, dia ni ada apa-apa ke baca aku ni kan? Buat terbiak ke? Dia nak bagi borang. Borang. Borang apa? Duri. Duri. Borang. Borang dobi borang apa? Borang dobi borang apa? Memohon dua bini. Borang poligami lah. Duri. Borang ada makna. Cakap orang dah cakap lagi benda tu. Cakap aja Allah beri pahala. Pegang aja Allah beri pahala. Penuh aja Allah beri pahala. Dan tidak ada gurauan yang sia-sia apabila dengan pasangan. Tu lagi cakap gitulah. Tidak dikatakan sia-sia lah. Bercerita, bercerita lah. Bercerita, bergurau, apa benda, berbincang. Itu semua ada pahala bila dengan pasangan yang halal. Tapi kalau berbincang dengan pasangan yang tak halal itu, dia bimbang apa? Dia bimbang kecuali orang itu memang kerja dia jadi kadi. Oh, tak apa, bincang. Dia akan memutuskan, dia akan beri nasihat. Tak apalah. Tapi tu saya kata, kalau kita ada niat yang kuat, mulai-mulai belajar. Ambil budak, pakai. Niat. Ya Allah, untuk suami aku tengok. Niat tu diberi pahala, perbuatan tu diberi pahala. Sepanjang hari dalam rumah tu pakai bedak tu, Allah Ta'ala akan beri pahala. Allah Ta'ala akan beri pahala. Pahala yang berterusan berjalan, macam meter berjalan. Meter TMB tu jalan. Pahala. Tengok dekat cermin, ambil sikat rambut, sikat rambut. Kalau rasa nak kena ikat rambut, ikat rambut. Allah akan beri pahala. Mudahnya nak dapat pahala orang perempuan ni. Orang lelaki keluar pergi dakwah, pergi berjuang, kadang-kadang takut hati dia dikacau, dia riak. Kosong. Bukan dia kosong. Dia berdosa lagi. Takkan orang perempuan pergi bedak kat rumah pun dia riak? Takut nak tengok dia. Betul tak? Takkan dengan anak-anak dia riak? Kalau nak kata, mak wangi, mak. Abah di rumah, mak wangi lah. Cakap begitu. Dia datang, dia dah kahwin. Dia balik rumah kita. Mak wangi, mak. Memang wangi abah di rumah. Kau pun patut kena wangi sampai kau di rumah. Ini kau datang sini kau main wangi. Aku pergi rumah kau, kau tak letak wangi pun. Tak pasal-pasal nak ketembak. Patutnya gitu. Jangan jadi terbalik wang. Okey. Depan ni pergi beli bedak. Kena ada asas fardu ain ustaz dalam keluarga. Betul lah. Itulah kesimpulan dia. Moga Allah beri kita rasa rasa pakai bedak ni pahala besar. Mula, memang pahala besar pun. Tapi soalnya kita tak rasa. Kita lebih rasa baca Quran ni pahala besar, sungai sunat ni pahala besar. Memang pahala besar pun. Kita kata kita ambil sunat kaki kita tak larat banyak-banyak. Pakai bedak pun tak larat ke? Itu je. Letak je minyak wangi tu kat badan. Takkan tak larat. Buatlah benda yang kita larat untuk pahala kita. Ini semua untuk pahala kita. Untuk kita tau. Sebenarnya untuk kita. Apa Allah buat ni, apa Allah perintahkan ni untuk kita. Bukan untuk orang lain. Jadi memahami perjalanan yang mudah untuk mendapat pahala dengan melarikan diri, menolak benda yang payah. Benda yang payah apa? Nak semayang duha lah, palakat, tak larat, buat dua je. Kalau belian untuk suami, apa payah sangat? Ambil bedak, pakai bedak dah. Suami pun seronok. Suami pun terpaut. Suami pun senang. Suami pun reda. Bila suami reda, maka balasan bagi isteri itu adalah syurga. Okey, boh, kau boh. Okey, Zat, okey, Zat. Sambung. 63. Hello. Okay, InsyaAllah. Okey. Ni kan mana? Kubur. Oh. Boh. Belum, Zat, belum. Nak keluar sikit, Zat. Wah, nampak, wah, tengah pakai baju kemeja ni. Melangkah korporat. Bagaimana meeting, wah? Burung langkah tak, burung langkah tak. Ustaz, Haji Wo sentiasa handsome. Handsome sentiasa. Betul.
Semalam orang tengok yang orang ingatkan pegawai Kementerian Kerja Raya tu. Kalau letak tai, sah. Dia tak letak tai. Pegawai kementerian mana datang ni? Daripada mana pegawai menteri ke apa ni? Bimbang ke? Dia masuk orang diam ni. Okey, insyaAllah dijumpa lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa nanti pukul 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah.